Okay, hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena hari ini kita akan berpesta. Buat kalian yang ngefans banget, mendukung basket Indonesia, pasti tahu kalau CLS Knights Indonesia, atau lebih tepatnya BTN CLS Knights Indonesia, sudah menjuarai ABL musim ini. Dan hari ini kita akan berpesta pora. Kemarin kita udah pesta di kandang lawan, tapi kita akan benar-benar berpesta. Ada banyak banget acaranya, seru abis. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Gua akan membawa Anda ke event-event atau ke acara-acara penting hari ini. Let's go guys. Kita tak bisa bermain karena kita hanyalah anak yayasan. 2 tahun sudah kita bermain di tempat ini, dan sebuah pembuktian dari proses anak yayasan yang terbuang berbuahkan permata. And I told the players that we had a good season, but we can make it special if we win the championship. Bersama bosnya CLS Knights, ya kan? The man himself. Woi, top. Congratulations sekali lagi. Thank you. Congrats juga teman-teman. Iya, dan bajunya keren banget. Orang kejam. Orang bosnya kejam. Tulisannya sekali lagi, gue boleh dijelasin. Iya. Mantan memang kejam. Pertanyaan dulu, ini kenapa bajunya gini? Kenapa yang dipilih ini? Ya, ini orang yang menginspirasi saya. Jangan pernah punya mantan. Karena kalau punya mantan, siap-siap disakiti sama mantan. Ini tuh, aku tuh heran loh. Maksudnya ini menghinanya, nyinyirnya nyindir ke Weilong karena dia kecuk atau apa nih? Bukan, ini kalau tahu tentang cerita Reggie. Ini kan Reggie Miller sebetulnya badannya. Iya. Jadi dia ngelakuin ini pada saat dia menang dari, kalau nggak salah dari New York. Iya. Dia ngelakuin ini ke fansnya New York. Dan kemarin salah satu pemain kita yang juga adalah seorang mantan, dia ngelakuin sesuatu yang kejam apa ke tuh? Tim asalnya. Jadi ya, kalau mau tahu apa ya silakan nonton lagi. Pasti video tahu lah. Game 5 kita, ya itu yang dia lakukan. Kenapa yang dia kejam? Membuat unggul 3 poin ya, Koy ya. Under a minute to go. Popping up the screen, wide open look for one way long for 3, yeah! And you can smell it. Yeah. Pokoknya kejam. Banget. CLS dari tahun lalu menang 5 kali doang. Musim lalu cuma menang 5 kali, Mas. Saya entah kenapa tentang musim lalu amnesia. Sekarang udah bisa juara, bahkan awalnya emang sempat terseok-seok sedikit, tapi kemudian langsung manajemen bertindak tegas, langsung akhirnya juara. Singkat saja, gimana perasaan Koi Top? Apakah ini gue ternyata bisa, Indonesia ternyata bisa? Perasaannya apakah ini pembuktian CLS kepada Indonesia, kepada atau cuman seneng aja, atau emang ada gua nggak di IBL nggak apa-apa misalnya gitu, atau gimana bang? Nggak juga sih sebetulnya buat buat saya nggak ngerasa saya ngapa-ngapain, bener-bener saya nggak ngerasa saya ngapa-ngapain, karena kalau tadi dibilang tindak tegas, nggak seperti itu kenyataannya, karena yang saya lakuin adalah desperate move. Kita kalah 7 kali di awal musim, menang cuma 2 kali. Banyak orang mungkin nggak tahu, nyari pemain asing tuh susah banget. Apalagi nyari pemain asing pada saat season udah mulai. Karena yang mulai di seasonnya seperti kita ini, hampir semua liga dunia mulainya sama seperti kita. Jadi kebanyakan tuh pemain-pemain udah kerja. Udah pemain-pemain bagus tuh dapat kerjaan tempat-tempat lain gitu. Jadi kita milih pemain pun yang ada saat itu gitu.
penggantinya adalah yang ada saat itu. Sebetulnya Doug Herring pun udah kerja, timnya lagi main bagus, dia lagi main bagus, tapi ya saya bersyukur dia bersedia untuk ninggalin kerjaannya untuk datang ke sini gitu. Dan pada saat dia datang ke sini pun dia kaget. Timnya peringkat 1 di Kanada. Pas dia datang ke sini kita peringkat 9. Jadi jebakan Batman. Ya saat itu saya sampai saat ini pun terus terang saya enggak berharap kita juara. Saat itu saya enggak berharap kita juara. Tapi pada saat kita berhasil nunjukin prestasi pelan-pelan lebih baik dan lebih baik, ternyata chance juara itu besar gitu. Pada saat kita masuk playoff, ya kita udah di sini mau ngapain lagi kalau nggak juara, gitu. Kok, pertanyaan terakhir deh, pendapatnya tentang wasit ABL selama ini gimana? Bagus. Wasit ABL sangat bagus. Bagus. Mereka melakukan pekerjaan mereka yang ditentukan seharusnya. Siap. Siap. Ya. 1-10 nilai wasitnya berapa? 10. 10. Untuk siap. Yang memberikan pekerjaan 10. Siap. Terima kasih wasit. Yeah. Terima kasih ABL ya. Ada pesan-pesan buat Nice Society? Happy birthday lagi Nice Society. Buat saya dukungan kalian sampai saat ini, jumlah kalian, kegilaan kalian, cintanya kalian buat kita. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya speechless. Saya cuma bisa berterima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam. Terima kasih Nice Society untuk cintanya, untuk dukungannya. Tanpa kalian kita nggak akan ada di sini. Terima kasih banyak. Thank you. Mungkin kita sama-sama tahu tahun lalu itu pahit buat kita. Saking pahitnya, saya amnesia. Saya lupa tahun lalu ada apa. Season ini kita awali dengan awal yang hampir sama dengan tahun lalu. Sampai bulan Desember, kita baru 2 kali menang, 7 kali kalah. Pada saat itu, saya sendiri bisa dibilang saya udah desperate. Saya hampir kehilangan harapan. Meskipun slogan kita dari tahun ke tahun adalah believe. Tapi pada saat itu, jujur aja saya udah hampir putus asa. Hidup anak yayasan. Mari kita berjuang. Here, guys, you score only 3 points in that game, but on the crucial moments, you have no doubt to shoot the ball. You tell me, like, describe that moment to you. I hit X Xavier on the screen, and I happened to be available for the shot. Douglas passed me the ball. I think the only thing that was in my mind is to just make the shot. Whoop whoop! Whoop whoop! And there's the video. You know, like ABL always make a condensed highlights, right? Uh-huh. And your points are the crucial points, 3 points, right? Uh-huh. That make us lead the game. Right. But they somehow cut your highlight, okay. And people went crazy. Do you have any thoughts of it? I believe the crucial point that I made is for the organizations, but not for the league. So no, I wanted to stay neutral. I have not watched any videos yet. But I'm very happy and excited for the organizations and for the fans. So it doesn't matter for you whether they got it. But what matters is Wong Wei Long is the champion now. We are the champions. Yeah, so we I'm are very, the champion. Very, very, very happy. Thank you for your contribution, Wong Wei Long. Yeah, yeah. Go, wait up, barengan yuk. You hate John Fields. I'm sold. If he don't hate him, I do. What do you dislike about? You don't like about what John Fields, Mr. Garfield. Just be honest with me. Just about, you know, like everything.
His hair, his face. Obey, because I kind of crush you up. I must be. Oh, you. Oh, okay. Coba dilihat ulang. Ngomongnya apa tadi? Bacain dong. Coba gua praktekin ya. Gua coba mana sih? Oh, lu ada listnya banyak banget ya, bos. Sudah berapa banyak cowok yang kau kibuli? Damn boy. Damn boy. Ah, Nicki Minaj. Look at that eye! Why? So hot and red. Yeah. I must be Kobe, cause I cannot pass you up. Uh-huh. Alright, alright. Come on. That's how you do it. Yeah. Ini apa ini? Gatel, gatel. Sekarang yang saya mau minta tolong sama suami saya, kalau memang lanjut, tersenyumlah ngadepin semua masalah. Jangan pakai stres. Saya mendapatkan voucher Wika Reality sebesar 500 juta. 500